Zena ini juga nih rahasianya yang bikin tekstur bakso ikan kita tuh kenyal dan keras 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 gitu. Tambahkan juga 8 sendok makan tepung tapioka nggak terlalu muncung ya dan juga nggak terlalu datar sedang. Kemudian ini kita chop kembali kita chopernya sebentar aja sampai dia cukup tercampur aja gitu kan. Kemudian eh, selanjutnya itu nanti kita ratakan kita campur menjadi satu menggunakan spatula aja. Nah untuk mata misernya ini aku keluarin dulu supaya lebih gampang e, menyatukannya untuk mengaduknya ya. Aku nggak pisahkan atau aku nggak pindahkan dia ke baskom atau yang lebih besar aku pakai chopper itu aja. Karena chopper aku ini chopper dengan kapasitas besar 2 liter ya. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh baking powder double action. Aku pakai merek Athena merek yang murahan aja. Kemudian ini kita aduk kembali.